Gisela Anastasia sering disebut beri contoh tak pantas. Kini izinkan Gempi pasang tato. Halo guys, berjumpa kembali dengan Tiara di STR News TV. Dilansir dari kapanlagi.com. Sudah beberapa waktu terakhir Gisela Anastasia menjadi sorotan dan disebut memberi contoh kurang baik bagi Gempi Nora Martin. Terbaru, ia kembali jadi perhatian netizen karena masalah tato. Penyebabnya adalah Gisel memberikan izin kepada Gempi untuk memasang tato di badannya. Ia bahkan membantu Gempi untuk menempelkan tato tersebut di lengan. Gisel mengizinkan Gempi untuk memasang tato karena gambar itu hanya mainan belaka, bukan tato permanen atau semi-permanen, melainkan stiker yang akan hilang dalam beberapa hari. Stiker tato yang dipilih Gempi adalah gambar unicorn lucu yang ia pasang di lengan kanannya. Gempi pun bahagia karena diperbolehkan memasang tato di tubuhnya. Tato yang dipasang oleh Gempi di tubuh Gempi hanyalah mainan belaka. Namun karena belakangan namanya sedang disorot, hal sederhana ini pun menjadi sorotan netizen. Gisel masih ramai disebut telah memberi contoh yang kurang baik bagi putrinya. Meski kasus video panas belum terbukti, ia tetap dianggap seperti itu oleh publik. Demikian saja guys informasi kali ini, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.